Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi nih di channel kita nih. Hari ini kita mau main game Requiem for Ericsson lagi, tapi di updatean terbarunya ya. Ini benar-benar versi yang baru. Dan kita langsung mulai. Kita main di mode hard. Kita pencet yes seperti biasa. Kalau kita pencet no, kita bakal main lawan si kakek gila ya. Misinya itu masih sama ya pastinya. Kita harus ngumpulin kayu bakar. Ah, ini kita langsung nemuin. Oke. Kita udah nemuin buat ngebuka boilernya ya. Di sini nih kalian jangan sampai kelihatan sama si kelinci jahat ya. Soalnya kalau kalian ketemu sama kelinci jahat, kalian gak bakal bisa bebas dari kejaran dia. Kecuali kalian itu... Oh ini dapat kunci, siap dapat kuncinya langsung. Sampai kalian mati tuh kalian bakal kejar-kejar terus sama si kelinci jahat ya. Dia nggak bisa dihindarin. Kemanapun kalian lari, kalian bakal dikejar-kejar. Dia kesini. Suaranya deket banget dia. Oh, suaranya kesini. Oh, untung dia nggak ngelihat. Haduh. Hampir kita kena sama dia ya. Kita ngumpet lagi di sini. Kita udah dapetin bara sama satu balok ya. Satu kayu bakar. Hampir kita ketahuan sama dia. Ya, kita ambil batu bata, jadi kalau kita ke gap kita bisa timpah dia langsung. Dia ada di sebelah sana. Kita cari kayunya ke sebelah sini dulu nih. Ini apa ini? Ini batu bata juga. Ini suaranya deket dia. Oh, di mana dia nih? Ini batu bata. Kita kabur ke sebelah sini dulu. Kita cari aman. Takut ada dia di situ. Ini yang susah itu kalau kita udah kelihatan sama dia tuh kalian gak bakal bisa ngindarin dia. Jalan satu-satunya itu kalian harus mati, jadi gak bisa dikejar dia lagi. No, dan dia gak ngeliat. Gak ngeliat. Aduh, dia lihat, coy. Dia di belakang kita. Oh, dia sekarang udah gak ngejar kita. Mantap. Kita tadi nyobain, soalnya kalau udah ketemu sama dia, kita tuh bakalan dikejar-kejar terus sampai kita itu dibunuh sama dia ya. Oh, no, dia kesana, no. Yoi, sudah dua. Kurang satu lagi. Oh, dia kesini. Dia kesini. Oh my god. Oh. Hah. Kita pakai ketemu sama dia. Padahal kita ada ngumpet ya. Tinggal satu kayu lagi padahal ya. Oh my god, ada dia. Oh, ada dia. Baru dibilangin. Udah ketemu aja sama dia. Oh, nggak bisa ngambil shell. Kita harus ambil batu yang di sana ya. Jadi satu-satunya cara itu kalian harus ambil batu, kalian timpah si kelinci jahatnya. Kalau nggak dia bakal ngejar-ngejar terus. Oh my god, aduh. Sial, cepet banget dia. Pokoknya kalau kalian udah ketemu sama dia, kalian harus buru-buru cari ini ya, buat nimpah dia. Batako. Ini di mana dia nih? Suaranya deket soalnya. Tinggal satu balok lagi, coy. Oh my god, di mana dia nih? Oh.
Wah, sekarang cuma 10 detik doang, coy. Jadi kalau kalian itu ketemu sama dia, kalian bakal kalau kalian nimpah dia itu dikasih waktu cuma 10 detik, nggak kayak kemarin ya. Kalau kemarin itu kita sampai 40 detik. Tuh, dia udah bangun aja. Baloknya aja kita belum ketemu, coba. Ini di mana dia nih? Jangan sampai ketemu dia lagi. Ini kita buka, ini kita buka. Ini di mana ya, kayu satu lagi ya? Oh, ketemu lagi aja. Nih, tapi dia kok nggak ngeluarin telur ya? Dekat banget ya suaranya. Oh, no. Ini dekat banget, 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 ini dekat banget. Ini pasti dekat banget, coy, dekat banget ini. Aduh. Benar-benar susah banget sumpah ini. Di updatean yang paling baru nih susah banget kita harus keluar dari sini itu. Jadi enggak segampang kemarin ya. Udah gitu kita juga belum nemuin baloknya nih. Mana ini baloknya? Atau lagi. Tuh di sini juga enggak ada. Dalam sini kali. Ini kemana ini dianya nih? Wow, aw, 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 aw. Yes, kita dapat telur emasnya. Kita dapat telur emas, kita langsung kabur. Jadi selain kalian itu nyari kunci, kalian bisa ngambil telur emas ya dari si kelinci jahat. Dia di belakang kita, kita langsung kabur aja. Kita nggak bisa muter-muter soalnya ini kita main di mode yang hard ya. Oh, kok nggak bisa ya? Yes, kita udah, padahal ada dia. Kita udah berhasil ngelewatin si kelinci jahat ya di updatean terbaru ini, benar-benar susah banget. Dan kalau kalian timpah dia itu cuman dikasih waktu 10 detik buat kabur. Buat kalian yang udah nyaksiin video game kita kali ini, makasih banget. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Besok kita bakal balik lagi dengan updatean terbaru dan video-video game terbaru yang bakal kita upload. Makanya aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video dari channel kita. Makasih banyak semuanya, dadah.